Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video gue kali ini, gue mau review salah satu gitar yang ready stock di Bang Bong Musik Bekasi. Oke men, kali ini ada Epiphone Les Paul. Ini Les Paul yang cukup rare juga, atau udah discontinue ya tepatnya ya. Jadi termasuk barang yang cukup langka nih men. Ini Les Paul standar made in Korea. Jadi untuk Les Paul sekarang, Les Paul Epiphone khususnya ya, sekarang diproduksi di Indonesia atau China. Ini yang masih Korea, tahun 90-an men. Jadi ini tahun 90-an made in Korea. Gokil banget. Terus yang bikin dia menarik daripada Epiphone standar pada umumnya itu, pertama di bodinya men. Di bodinya itu bird eye maple. Jadi biasa kan pakai flame ya si Epiphone Les Paul gitu, tapi dia pakai bird eye maple. Lo lihat titik-titiknya nih. Kelihatan enggak sih? Kelihatan enggak? Kamera 2 kelihatan enggak? Titik-titiknya nih. Jadi dia pakai bird eye maple. Dan yang istimewanya lagi di gitar yang kita jual di Bang Bong Musik, dia udah upgrade men si sedol tremolonya ini, dia udah di upgrade pakai Aldridge, terus di sedol ini pakai brass. Jadi wow, ini sih udah gokil banget. Tahun 90, keadaannya sehat, made in Korea, tampilannya kece kayak gini. Tanpa banyak basa-basi, kita review aja suaranya, soundnya kayak apa ya men ya. Oke, kali ini gua pakai ampli HK Attack 50. Gua todong pakai Shure SM57. Gua direct ke sound card. Sound cardnya gua pakai sound card sejuta umat lah, semua orang juga pada tahu, Focusrite 2i2. Terus gua rekamnya pakai DAW Ableton. Jadi simple, di Ableton-nya itu gua enggak edit apa-apa, gua cuma ngebalancing antara mic sama gitar biar lu dengarnya lebih asoy ya. Oke? Ini dari pick up neck, clean soundnya men. Soundnya itu ngepet banget bro. Jadi dia walaupun humbucker tapi kita bisa rasain dynamic di pick up-nya itu ya. Suaranya gokil banget. Sekarang kita ke middle ya. Middle itu antara pick up neck dan bridge. Oke? Langsung aja. Masih tetap clean soundnya men. Wow, soundnya gemercik banget men. Oh, beda banget sama yang Les Paul standar zaman sekarang ya. Yang tahun 90-an anjir juara banget, apalagi lu dapetin dengan kondisi yang sehat dan siap pakai kayak gini, asuh. Nampol bro. Ini ke bridge ya, bridge-nya tetap pakai clean sound.
Soundnya ini asoy banget nih. Dan ini ready stock ya. Biasa gue nge-review gitar yang udah laku, tapi kali ini ready stock ya. Jadi teman-teman yang pas nonton video ini, anjir enak banget soundnya nih. Langsung aja ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Ini ready stock, sekali lagi ini ready stock saat video ini di-upload. Jadi kalau udah seminggu upload, dua minggu upload, ya nggak tahu udah laku apa enggak. Yang paling enggak lo langsung cek aja di Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Update setiap hari ada di sana. Jadi kalau video ini kadang lo baru nonton seminggu kemudian, sebulan kemudian, barangnya masih ada atau enggak ya enggak tahu. Makanya buat teman-teman yang pas kebetulan nyari, langsung ke Instagram aja Bang Bong Musik Bekasi, men. Oke? Kali ini gua kasih drive ya. Drive-nya gua ambil dari ampli juga. Kita tinggal pencet aja. Anjing, kalau humbucker kena single coil emang udah gak ada lawan lah men, soundnya asuh, nikmat banget men, ini dari necknya ya. Pas pegang Les Paul itu harus dimainin men, nggak boleh nggak dimainin. Pak Mali kalau nggak dimainin. Oke, ini middle-nya ya. Jelasin dikit ya, jadi banyak banget teman-teman yang, bang, gue mau main blues bang, gue pakai gitar Stratocaster merek apa, gue pakai gitar Telecaster merek apa. Sebenarnya main blues pakai gitar apa aja sama aja men, jadi nggak ada patokan main blues harus pakai Fender lah atau pakai Stratocaster model, Telecaster model, apapun gitarnya, kalau rasa lo udah ngeblues, lo main pakai gitar apa aja sama aja gitu. Kayak contohnya gue pakai Les Paul gini nih, kalau emang gue mainnya blues ya hajar aja gitu. Dan banyak emang gitaris-gitaris blues keren, bluesman-bluesman terkenal pakai Les Paul itu banyak banget. Joe Bonamassa contohnya. Terus kadang yang Gibson Flying V aja kayak legend ya, Albert King itu udah pakai Gibson Flying V. Jadi buat teman-teman sekaligus ngasih tahu gitu, lo mau main musik apapun sebenarnya gitar itu hanya media men. Yang paling penting itu rasa main lo. Gitar apa aja kalau main lo misalnya main lo udah ngeblues, main pakai gitar apa aja ya rasanya tetap ngeblues. Jadi enggak bisa dikotak-kotakin. Gitar A cocok untuk lagu ini, gitar B cocok untuk lagu ini. Yang paling penting kitanya. Gitar sekali lagi hanyalah media. Oke, sekarang terakhir pick up bridge. Pick up bridge kalau main drive itu udah paling juara. Ini soundnya sih anjir enak banget ya, maksudnya
kita main pakai drive aja, sound, tone dan dinamika di pickupnya masih berasa ya. Kita naikin gainnya dikit ya, biar lebih ngeri. Anjir, gokil banget men, serius, enak banget dimainin, enak banget, nampol banget, soundnya juga udah matang, matang tinggal digoreng doang, udah matang ini bos, anjir enak. Ini rekomendasi banget nih buat teman-teman yang nyari gitar model Les Paul dengan harga yang relatif terjangkau, tapi lo mau ngerasain sound Les Paul yang oke banget dengan tampilan yang kece juga. Ini bird eye ya, jarang banget men, kebanyakan flame gitu. Jadi untuk saat ini ready stock di Bang Bong Musik Bekasi. Untuk keterangan lengkapnya, harganya, status barang, langsung aja ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Ingat ya, Bang Bong Musik Bekasi. Oke, thank you sekali lagi teman-teman yang udah nonton video ini, dan yang buat mau nanya-nanya, dan buat yang mau nanya-nanya seputar pergitaran, misalnya bang ini dong review apa gitu, atau nanya-nanya seputar gitar, cara apapun gitu, silahkan komen aja di bawah ini. Sebisa mungkin gue akan jawab pertanyaan dari kalian. Atau teman-teman mau minta di review nih gitar-gitar yang ready stock di Bang Bong Musik Bekasi, silahkan komen aja, bang review gitar ini dong, gitar itu dong, apapun itu. Sebisa mungkin gue akan jawab pertanyaan dari kalian. Oke, okay? Thank you sekali lagi, dan saksikan video-video yang akan datang. Salam fuck.